Ini kan udah tercover nih masalah Kelly Basketball Academy, juga tadi gimana konten dari pembelajarannya, terus konsep visi misinya masih ada dengan family oriented, parent juga involved. Ini suatu kayaknya suatu yang unik banget, yang baru banget ya mungkin buat teman-teman juga. Nah sekarang nih KBA kan udah habis nih, sekarang nih kita nggak bahas KBA lagi, sekarang ngebahas kedepannya nih seorang atlet Kelly Purwanto yang sekarang berada di klub Hang Tuah ya, Hang Tuah. Nah ini gimana nih kedepannya, bisa dikit nggak sharing kemana nih tim Hang Tuah ini akan dibawa nih sama sosok Kelly Purwanto? Kalau kedepannya sih sebenarnya saya masih pengen ngajakin man to man coach Max sebenarnya. Saya seneng banget sih. Waduh. Karena beneran ini. Kalau lihat dari Instagramnya, YouTube-nya, gerak-gerakannya nih gerakan street ball nih. Tapi saya belum pernah main bareng, belum pernah apalagi sampai ada kesempatan man to man nih sama legend street ball. Aduh. Wah, udah dibilang legend ya. Aduh. Aduh, ini nangkep saya di spot nih, langsung nyekek nih. Boleh nih Om Kelly, beneran ini, beneran. Beneran ya. Oke, siap. Makanya saya senang selalu melihat orang-orang yang cara bermainnya bisa dibilang tuh sebenarnya indah dilihat, enak dilihat itu tuh. Aduh, ya, saya ada, jadi. Ada kan, jadi sebenarnya beda loh, benar kayak. Kayak gini deh, oke, misalnya kita bisa bilang kayak LeBron James, kita bilang jago. Kobe Bryant jago, tapi kalau saya suruh lihat antara mereka dua, saya lebih indah ngelihat gerakannya Kobe Bryant, benar, graceful ya, kan? Semuanya, iya. Iya, walaupun LeBron jago, tapi gerakannya nggak seenak itu, gitu loh. Nah, di sini pun kan, kalau saya lihat Cosmic, gerakannya tuh enak juga gitu dilihat. Aduh, jangan gitu dong, Om Kelly. Saya nggak enak nih. Udah, saya ngasih yang giveaway lah. Saya ngasih giveaway nih. Ini nih, hoodie. Saya kasih giveaway sekarang buat Om Kelly. Udah. Boleh, Om Kelly. Aduh, saya senang banget nih. Kalau ada waktu, boleh lagi. Saya juga udah lama nih, udah nggak konten man to man. Oh iya, asik. Boleh nih. Beneran nih Om Kelly, ini banyak saksinya loh. Saya nanti ditagih loh. Saya pengen banget nih. Boleh, nanti offline boleh Om Kelly. Boleh ya? Boleh. Aduh, senang banget. Aduh. Tadi pagi tuh. Gimana? Masih jaga kondisi kan? jaga masih. Oh, enggak, masih. Tapi takutnya nanti kalau misalnya gimana-gimana alasan jadi kalau enggak jaga kondisi gitu lah ya alasan. Alasan tuh gampang, satu dribble, satu trik, misalnya ada kena tuh, misalnya seorang Kelly Purwanto, udah, ambil satu footage aja, itu aja diulang-ulang di Instagram. Padahal dibantai habis gitu kan, cuma ambil yang satu yang bagus aja gitu. Wah, udah pernah nge-shake-in back-in Kelly Purwanto, waduh, udah satu highlight aja gitu. Aduh, saya senang banget nih. Aduh, kalau ada filter love gitu, love ya. keluar love. Oke, okay, tapi kayaknya Kelly Basketball Academy itu KB admin jadi saksi gitu malam ini. Waduh. Oke, siap. Ditunggu, siap. Aduh, saya tuh I feel honored bener-bener kayak gimana ya? Aduh, sebenarnya having you here ya, jadi kayak udah ini yang di depan saya ini Kelly Purwanto, bro. Jadi apalagi diajak mau konten one-on-one. Seneng banget. Ntar dulu saya mikir mau ngomong apa ini jadinya.